Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama youtube channelnya One Light Store Nah di depan saya sudah ada Pillow ball ya Pillow ball, Bahannya terbuat dari Kromoli Jadi di sini kita akan review Sepintas tentang Pillow ball ini Bagaimana Cara pemasangannya Dan Cara pembeliannya dan apa saja yang didapat untuk pembelian, pilobal bahan kromoli ini? Nah, oke, okay. mungkin dari lampu ke fat off-road atau ke alat-alat eh, ya, alat-alat atau spare part mungkin jauh banget. Tapi di sini kita memang menjual produk ini ya, udah lama banget. Barangnya kita ready, tapi kita belum sempat review. Nah, jadi seperti ini ini filobal ya jadi untuk yang sudah terpasang seperti ini jadi untuk ukurannya dia ada ukurannya itu biasanya kalau orang-orang uh, tubular atau yang biasa pasang atau biasa yang pakai ini ada ukuran pos 20 pos 22 dan pos 25 memang kita tersedianya hanya ukuran itu saja ya 20 22 sama 25 yang umum biasa dipakai nah nanti kita setting seperti apa sih seperti setelah terpasang seperti ini tuh seperti apa sih nah jadi nanti kita setting atau kita set up ya di sini tidak ada pengukuran pengukuran watt ataupun cahaya di outdoor ya jadi seperti ini aja jadi kita sepintas saja nah kalau yang ini dia lebih besar ini yang pos 2 ini berapa pos 22 ya kalau 25 dia lebih besar lagi, lebih berat lagi ya. Nah, paling kita ukurnya dari beratnya ya. Oke, okay, ya. Untuk settingnya atau setupnya, kita jelaskan ya. Di sini, uh, rod and bearing ya, atau pillow ball. Nah, di sini, uh, murnya udah ada. Nih Ini untuk murnya terus untuk kupingannya nih untuk kupingannya kiri kanan terus untuk uh, sok drat dalam seperti ini nih sok drat dalamnya nah oke okay. nah tuh dia ada kuningannya jadi nggak gampang karatan dalamnya kuningan ya di dratnya itu nah sekarang kita coba kita setting untuk pos 20 ya kalau pos 20 seperti ini tuh ukurannya dia lebih kecil dibanding yang 22 yang 23 nya kemarin saya cari-cari nggak ada saya hanya apa namanya nggak kelihatan ya jadi kebanyakan juga kita pakai yang 20 22 saja nah pertama di sini kalau untuk kupingan sih di sini nih ini gampang banget ini dia bisa naik turun ya ini kupingan tinggal colok aja ke sini lumayan keras nah, kira-kira seperti ya masuk ya nah tuh sorry tadi kurang pas lubangnya ya nah jadi untuk kupingannya tinggal masuk aja nah terus untuk pembelian satu paket itu dapatnya itu dapat 5 ya kita terangkan dulu suka ada yang salah satu set atau sepasang katanya jadi sepasang itu seperti ini jadinya nih ya seperti ini tuh satu dua tiga empat lima jadi lima item ya nah satu yang ini kita pasang dulu Murnya Nah Kalau nggak bisa ke sini Berarti ke sini motornya Tuh ya Berat kiri Nah Oh uh. Agak keras ya Ini berat kiri kita putar dulu karyawan oke ini jadi agak keras ya karena dratnya masih ketutup tadi nah sekarang udah masuk nih seperti ini nah tuh satu seperti ini udah masuk ya nah yang kedua yang ini posisikan jangan seperti ini jangan seperti ini ya seperti ini masukannya Nah, ini juga nggak bisa kalau ke kanan ya. Jadi ini deratnya derat kiri. Nah, jadi puternya. Nah, sebaliknya. Biasanya kan puter ke sana. Kalau ini ke kiri, bukan ke kanan. Tuh, ini yang disebut derat kiri, derat kanan itu ya. Jadi ada pos dua-dua kanan atau kiri. Jadi muternya kalau ke kanan ke sana. Kalau ini kebalikannya tuh. Oke, okay. mungkin sudah dipahami. Nah bahannya bagus nah untuk masang kupingannya seperti ini ini tinggal pasang aja sini tuh gampang banget cuman sayangnya saya belum punya mobil off nya kalau udah ada tubular bisa pakai bisa kita review juga ya nah tuh oke okay, sudah terpasang jadi seperti ini ya nih oke okay. Jadi kita nggak hanya review lampu aja, nanti kita kedepannya juga kita review barang-barang yang kita jual. Memang kita ready ya untuk barang-barang off road kita ready. Jadi kita ada Wins, ada shock, nanti kita review juga. Tuh ya. Nah, yang mau order silahkan cek di Shopee Tokopedia buka lapaknya OneLed atau di TikTok shopnya OneLed Store. Nah, seperti ini atau mau WA juga boleh silahkan di 0813 1485 06. Nah jadinya seperti ini kalau sudah terpasang Nah kalau yang ini Dia drat kanan Tuh soalnya muternya normal Tuh seperti ini Jadi ada kanan ada kiri ya Ada golongan kanan ada golongan kiri Aduh jatuh Tuh. Jadi untuk pembelian satu paket jadi untuk pembelian satu paket itu ada lima item ya. Ada sok berat, ada eh, apa namanya, ada rod and bearingnya, terus ada post pillownya, nah terus ada eh sok berat dalam atau kupingan ya, nih seperti ini. Kalau sudah jadi seperti ini. Nah, ini drat kanan, ini drat kiri, nanti agan tinggal pilih aja di pilihan, di variasi ya, ada drat kanan, drat kiri, posnya ada pos 22, pos 20, atau pos 25, tergantung kebutuhannya, nanti untuk dimensinya, kebetulan saya sekarang lagi nggak bawa, eh, apa namanya, untuk ngecek itu jangka sorong ya, atau vernier kaliper. Nah, saya nggak bawa, jadi saya nggak bisa untuk ngetes, ngecek in innya ya. Nah, seperti ini. Oke. Okay. Nah, paling saya bisa ukur untuk beratnya nanti biar menentukan beratnya itu ya. Nah, 614 gram untuk yang pos 22 i eh, 20 sorry. Kalau yang pos 22 784 gram nanti tetap aja hitungannya ini masuknya ke 1 kilo 1 kilo bal itu soalnya lumayan berat kalau pos 25 nanti itu dia lebih besar ya kita ready posnya itu ada tiga pos oh, oke okay. kayak mainan catur ya nah tapi orang-orang tubular off-road pasti belinya pasti seperti ini nah. Jadi agan-agan yang minat silahkan bisa cek di Shopee Tokopedia Bukalapak Online atau WA langsung juga boleh. Stoknya komplit ya. Nanti dapatnya seperti ini. Nah, kita pasti plastik dan nah rod and bearingnya satu paket seperti ini. Ya TGCR tuh jadi seperti ini. Nah, itu nah. nah, oke. Okay. Gimana? Berminat? Nah, Silakan. Ya. Jadi kita tidak hanya menyediakan lampu-lampu saja, lampu bilet, lampu proyektor, lampu off-road, peralatan off-roadnya juga, untuk spare part boleh ditanyakan aja, ya, nanti kita kasih harga spesial, apalagi untuk seperti wins, alat-alat off-road lainnya, oke, semoga video yang saya buat ini bisa bermanfaat untuk kalian semua, nah, sekali lagi, untuk ukuran dimensinya ini nanti boleh chat aja nanti ditanyakan untuk dimensinya lingkarannya berapa senti atau berapa mili nanti kita sesuaikan ya oke okay? nanti di kolom deskripsi kita sertakan juga soalnya saya nggak bawa alat ukurnya ya jadi hanya sekitar saja di sini oke okay, sekian semoga video yang saya buat ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Semoga juga membantu ya untuk cari-cari barang lainnya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.